Sebuah video yang memperlihatkan bangkai hewan misterius mengapung di lautan beredar di media sosial dan menarik perhatian warganet. Video tersebut salah satunya diunggah di Facebook oleh akun Henry Chang Huifu pada Sabtu 20 Maret 2021. Semoga semua makhluk hidup selalu bahagia, Gajah Mina terdampar di Laut Natuna, tulis akun tersebut dalam keterangan video. Pengunggah video itu menyebut bahwa bangkai tersebut merupakan bangkai dari Gajah Mina yang mengapung di Laut Natuna, Riau. Video tersebut juga diunggah di YouTube Balai Kreatif Channel dengan judul Apa Itu Gajah Mina? Benarkah bangkai hewan tersebut adalah bangkai Gajah Mina? Peneliti mamalia laut dari Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Sekar Mira, mengatakan sebenarnya bangkai hewan yang ada dalam video itu merupakan bangkai paus balen. Sebenarnya yang di video itu adalah jenis paus balen, yaitu golongan Mysticeti, paus yang tidak bergigi, kata Mira saat dihubungi Kompas.com Rabu 24 Maret 2021. Mira mengungkapkan penyebutan Gajah Mina terhadap bangkai hewan itu merujuk pada hewan mitologi dalam budaya Indonesia. Gajah Mina itu satwa mitologi di Indonesia. Bentuknya berkepala gajah dan berekor atau berbadan ikan. Tetapi sesungguhnya yang ditemui terdampar di berbagai pantai adalah bangkai paus, ujar dia. Mira mengatakan, karena bangkai paus balen itu sudah terurai, maka akan terlihat ada tulang rahang bawah yang menyerupai gading gajah. Selain itu, Mira juga menambahkan, terkadang bangkai paus yang sudah terurai ususnya juga dianggap sebagai cumi-cumi raksasa oleh masyarakat.